Om Swastiastu. Halo siswa-siswi SMP Negeri 10 Denpasar. Salam Spenda Kuat, Spenda Jaya. Berikut ini adalah video dokumentasi selama kegiatan Kema OSIS Masa Bakti 2022-2023. Kegiatan Kema OSIS SMP Negeri 10 Denpasar dilaksanakan selama 2 hari. Berikut ini adalah kegiatan hari pertama yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022. Kegiatan pertama adalah berkumpulnya calon pengurus OSIS di lapangan. Setelah itu, sambutan dari pembina OSIS dan pembagian ruangan untuk beristirahat. Lalu ada senam bersama. Setelah senam bersama, kami melakukan beberapa games, yaitu joget kursi, tebak balon, estafet karung, dan rantai nama teman. Thank you.
selanjutnya adalah latihan baris berbaris. Latihan pentas seni dan istirahat. Itu pos-pos dan istirahat. Lalu upacara penyerahan dan pentas seni.
hari kedua kema OSIS yaitu Minggu 16 Oktober 2022 yang diawali dengan senam bersama. Lalu, masak dan makan yang dilakukan setiap kelompok. Selanjutnya ada sharing dari Purna Pengurus OSIS. Itu dia video dokumentasi selama kegiatan Kema OSIS Masa Bakti 2022-2023 SMP Negeri 10 Denpasar. Om Santi, 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 Om.